pendiente del fuego. Conoce bien la verdad, sabe qué hacer si de repente todo empieza a arder. Y cuando salga el sol, cuando salga el sol, ya no habrá fuego. Será el salvador del bosque entero. Penuhi dan invasi, leka di bawah arus. Pentingkan diri, ambil mudah kan merugikan jiwa. Usah tenggelam hanya di dalam rugi, dalamnya luka. Jangan kita racuni demi dana luka rindang. Alirkan keinsafan masa hadapan bersama-sama. Jernihkan sungai milik. Mana tu? Ha? Marilah nak ikut. Boleh kau, aku dengar puah hai. Ada apa ni? Macam biasa, kita pergi usyak-usyak awet lah. Lepas nak buang mana barang ni? Kita pergi tuang kat sebelah sana lah. Kalau kat sini tak pergi orang nampak, mampus kita. Dah, tak apa lah kalau kita kau. Okey lah, hampir usah lain dulu. Lagi aku bawa je aku. Alamak, pencemarang, lari! Hah, lorak deh. Main kejar-kejar lah pulak. Macam bodoh-bodoh je. La 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 la. Alamak! Nah. Ya, 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 ya.
Jangan menangis, bertenanglah. Peganglah tanganku dan digenggam erat. Ku melindungi dari apa yang datang. Berhentilah menangis. Tubuh kecil bertenaga. Dalam kekapan kau tenang dan lena. Pertarian kita takkan terputus. Berhentilah menangis. Kau di hatiku. Kau di hatiku. Hari ini dan selamanya. Pada masa lalu, ketika bekalan sumber alam semula jadi masih banyak dan kesan pembangunan ke atas ekologi tidak begitu ketara, keprihatinan terhadap perlindungan dan pemuliharaan alam sekitar tidak diberi tumpuan sewajarnya. Namun, dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan aktiviti manusia yang pesat, impak persekitaran dan kemerosotan kualiti alam sekitar semakin ketara. Justru, pada tahun 1972, buat pertama kalinya, Persidangan Alam Sekitar Bangsa-Bangsa Bersatu telah diadakan di Stockholm, Sweden, dan Program Alam Sekitar Bangsa-Bangsa Bersatu diperkenalkan. Malaysia telah menyahut seruan global ini untuk memberi keutamaan dalam usaha melindungi alam sekitar agar selaras dengan arus pembangunan.